Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Juru Acara Majlis Syed Baharudin yang kita alu-alu dan raikan panelis jemputan forum Subuh Warium pada pagi ini sempena dengan lembaran baru di Surau Putra Al-Amin. Seterusnya, para jemaah juga warium pada pagi ini yang sebahagian besar daripada kita telah pun qiyam sejak jam 4.30 pagi tadi dipimpin Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi bin Abdul Rahman qari kita, dan juga telah mengimamkan solat subuh kita sebentar tadi. Seterusnya mendoakan, sama-sama kita mengaminkan doa yang dipimpin oleh beliau. Mudah-mudahan doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan meneruskan sesi pengisian program lembaran baru di Surau Putra Al-Amin kerana mengadakan forum subuh ini untuk kita membincangkan 2017 mengilhamkan dakwah milenium. Apakah yang kita faham tentang dakwah milenium? Sedangkan hakikatnya bahawa dakwah itu telah dilakukan oleh para rasul dan juga nabi-nabi yang terdahulu sejak beratus ribu tahun yang lalu, dilakukan oleh semua nabi dan juga rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di zaman kita ini, di era kita ini, dakwah ini merupakan satu tuntutan zaman berzaman. Dan prinsipnya, kaedahnya, caranya mungkin berubah berdasarkan kepada kesesuaian dan juga keadaan zaman, sesuatu keadaan tersebut. Sebab dakwah ini, kalau di zaman nabi-nabi terdahulu, di antara kaumnya dengan kaum yang lain, dia berbeza. Maka kita ingin mengetahui bagaimanakah pula perbezaannya dakwah di zaman kita ini, di zaman yang berada di akhir zaman, dalam pelbagai cabaran, dalam pelbagai dugaan yang berbeza yang dilalui oleh kita pada hari ini. Sebab itu dua panelis kita yang kita memang kita kenali dalam bidang dakwah ini, di sebelah kanan Al-Fadhil Ustaz Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim, seorang pendakwah yang tidak asing lagi dan juga merupakan panel jemputan bulanan kita di Surau Putra Al-Amin ini, penuh dengan aktiviti-aktiviti dakwahnya, bukan sahaja dalam negara, bahkan di luar negara sana, dan baru balik daripada umrah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Datuk. Malam ini saya duk bayangkan saudara Samsul Amri debat yang akan pakai songkok tinggi. Rupa-rupanya Dr. Izhar Arif yang pakai songkok tinggi. Kan? Panelis kita yang kedua adalah juga merupakan ikon dalam dakwah masa kini. Dan kita difahamkan dia punya followers dia begitu ramai sekali, dan sebahagian besar yang datang pada malam ini, kalau saya dengan Dr. Izhar saja mungkin pagi lagi, kan waktu pagi lagi datang, pukul 4 pagi lagi bergerak daripada Maran datang ke Surau Putra Al-Amin ini untuk bersama dengan kita. Maka sudah pastilah ini merupakan satu petanda yang baik dalam dunia dakwah. Dan adakah ini dikatakan dakwah milenium? Saudara Samsul Amri bin Ismail ataupun kita lebih kenali dengan Samsul Debat. Kenapa panggil debat, orang tanya kan? Kerana dia adalah merupakan presiden Persatuan Alumni Debat Malaysia. Ada siapa di kalangan sini-sini yang jadi ahli? Ada? Tak ada. Jadi siapa yang nak jadi ahli, boleh jadi ahli. Tak kira debat sekolah rendah ke, sekolah tadika ke, sekolah menengah, Amerika, Samsul Amri kata boleh masuk dalam dia punya persatuan. Alhamdulillah. Kita nak mulakan perbincangan ini
mengilhamkan dakwah milenium tahun 2017 pada pandangan Datuk, apakah yang boleh kita klasifikasikan ataupun kita ciri-cirikan bahawa zaman baru ini, tahun 2017 ini, apakah dakwah-dakwah yang sesuai untuk kita garapkan, untuk kita sampaikan kepada masyarakat supaya dakwah yang merupakan tradisi para Nabi dan juga para Rasul itu artinya sesuai dengan sepanjang zaman dan juga sesuai dengan sepanjang pelbagai keadaan. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan saya hormati dan kasihi sahabat saya Ustaz Zakaria atau lebih dikenali sebagai Abang Zaid. Pagi-pagi dan malam itu tanda-tanda tak cukup tidur tuan-tuan. Sahabat panel saya Ustaz Samsul, saudara Samsul Adabi, Samsul Debat, ramai sangat kawan nama Samsul. Samsul Debat, Samsul Adabi, Samsul Yusuf, Samsul Gaugau. Ini Samsul Telik tuan-tuan puan. Sebab pagi tadi saya confuse. Aku ni nak forum dengan Samsul. Nak pakai jubah ke pakai songkok? Lepas tu tengok baju Melayu ada tergantung. Baju ni orang sponsor ni tuan. Dia bagi hadiah. Tu besar tu dia buat tak ikut body. Jadi saya pun kata tak apalah. Orang tu dah bagi orang apa? Dah hadiah. Kita kena pakai, dapat pahala. Datang pula forum dengan Syamsul Debat, lagi pahala besar. Saya pakai songkok. Dia kopiah dengan songkok sesuai. Jadi masuk dalam dia datang balik daripada Maran. Maran. Letih tuan tu. Tapi dia kata aku tengok songkok kau. Tenang hati je. Tengok songkok pun tenang. Aduh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, inilah yang dinamakan dakwah. Dakwah ini tuan-tuan, tak lain dan tak bukan perlu ada perpaduan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bila kita nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, ia tidak dapat tidak perlu ada penyatuan dalam banyak perkara. Tak kiralah kamu mempunyai ideologi yang berbeza. Tak kiralah kamu mempunyai pandangan yang berbeza. Tetapi bila kita bersatu, kita memikirkan isu dakwah, kita memikirkan isu masyarakat, tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, tak dapat tidak kita perlu balik kepada ajaran Islam. Tuan-tuan, kita fikir hari ini, kalau Nabi SAW diutuskan oleh Allah SWT untuk jadi contoh dan qudwah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada Nabi Muhammad ada contoh akhlak yang sangat terpuji. Yang mana kalau kita lihat, kita balik kepada sunnah Nabi, Nabi SAW bila masuk dalam Madinah, saya baru balik daripada Mekah tuan-tuan. Patut nak jumpa Samsul Debat dekat sana. Tapi bila saya sampai, saya daripada Palestin sampai saya pergi Madinah 4:15. Saya sampai Madinah 15. Samsul balik 16. Tapi nak cerita, Allah buka pintu rezeki jumpa hari ni. Apa yang saya dapat lihat bila kita berjalan tuan-tuan di Palestin, satu tempat yang subhanallah, banyak tempat-tempat yang para nabi dan rasul turun dekat situ. Kita dapat lihat tempat apa nama Nabi Shu'aib. Kita dapat lihat tentang tempat Nabi Ilyas dan banyak tempat tuan-tuan dan puan. Tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu daripada Makkah sampai di ke apa dekat Baitul Maqdis ataupun kita katakan Masjidil Aqsa. Kita dapat lihat, dapat feel tuan-tuan dan puan. Tapi apa yang kita dapat lihat hari ini tuan-tuan? Apabila tempat-tempat suci ini, tempat-tempat bersejarah yang Yahudi telah ambil kesemuanya. Bayangkan tuan-tuan, nak masuk semayang subuh tuan-tuan. Pagi macam ni, saya keluar daripada hotel, nak jalan sampai ke Baitul Maqdis, nak sampai ke Masjidil Aqsa, nak sampai ke Masjidil Aqsa tu lebih kurang 1 kilometer ataupun 1.1 kilometer. Yang pergi tu pakai tongkat ada. Jemaah saya lebih kurang 45 orang. Ada 3-4 orang pakai tongkat. Sanggup pergi tuan-tuan. Kita keluar daripada hotel pukul 3.30. Kadang-kadang pukul 4. Kita target macam tu lah. Sebab subuh lebih kurang pukul 5.
Jadi kita sampai itu pukul 4:45, tuan-tuan, nak masuk Masjidil Aqsa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakarkan dalam Al-Quran. Tempat yang kita kena ziarah. Nabi kata la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu bersungguh-sungguh nak pergi kecuali 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, nak masuk sampai-sampai tuan-tuan, Yahudi laknatullah alaih tak bagi masuk. Tuan-tuan, nak masuk masjid kita, kita nak sembahyang, kita nak azan, tuan-tuan, Yahudi pegang senapang tuan-tuan. Lalu tentera Yahudi dulu. Dia kata tunggu, kami tak boleh nak buat apa. Tunggu ramai-ramai tuan-tuan, beratur nak boleh masuk. 15 minit nak azan, barulah dia bagi masuk. Seorang-seorang dia tengok muka tuan-tuan. Macam kita alhamdulillah, sebab kita orang luar Arab, orang bukan Arab. Datang-datang dia kata masuk. Belakang saya, sebab jemaah masuk dulu, saya ketua leader, saya kena duduk belakang. Bila duduk belakang, bila sampai belakang saya ni, ada orang Arab, dua orang laki bini tuan-tuan. Dia kata boleh tak aku duduk kat depan kau? Saya kata silakan. You welcome. Duduk depan. Bila duduk depan tuan-tuan, sampai dekat Arab tu, dia pegang. Israel pegang. Dia kata tu, no. Your card please. Tanya card. Dia nak tengok berapa umur budak ni. Tuan-tuan, tak lepas masuk tuan-tuan. Orang Arab bawah 40 tahun tak boleh masuk. Tuan-tuan, dia halau letak tepi. Saya pun cakap, please, dia orang ni dari Muslim. We need to pray only. Kami nak semayang ni. Betul bahasa Inggeris kau ni? Boleh kan? Kau jangan kutuk aku, debat. Tuan-tuan, nak cerita, dia nak semayang, tak bagi dia. Dia tak senyum. Ni Israel, tuan-tuan. Yahudi laknatullah ya'ali. Muka tak pernah senyum, tapi Allah sebut dalam Quran, laqad faddalnahum 'alal 'alamin. Orang Yahudi ni Allah muliakan, Allah bagi kelebihan dalam banyak perkara. Pertama, bijak. Tuan-tuan tengok orang Yahudi daripada dulu sampai hari ni, bijak. Tuan-tuan tengok perpecahan hari ni orang Yahudi. Tuan-tuan tengok zaman Nabi SAW, perpecahan dalam kalangan para sahabat ketika setelah Nabi SAW meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, Osman meninggal, Ali, tuan-tuan dapat lihat dah. Mudah mula perpecahan dalam kalangan orang Islam. Antara grup Ali dengan grup Umayyah. Tuan-tuan, siapa yang mulakan pecah ni? Yahudi. Yahudi dendam dengan Nabi sebab mereka terkeluar daripada Madinah Al-Munawwarah. Dendam tak habis-habis. Lah kali mereka wujudkan Syiah. Dia keluarkan Syiah. Tuan-tuan balik pada sejarah. Rupanya antara yang create Syiah adalah Yahudi laknatullahi alaihim. Orang munafik. Tuan-tuan, Allah bagi kepintaran untuk hancurkan dunia. Itu Yahudi. Bani Israel. Tuan-tuan puan. Yang kedua, Allah bagi kemuliaan orang Yahudi ni tuan-tuan. Bila kamu tuan-tuan tengok, sangat handsome. Betul, saya tuan-tuan tak pernah tengok Yahudi. Bila tengok, oh, handsome la ilaha illallah. Lelaki tuan-tuan, Allahu akbar, handsome. Perempuan? Tadi aku tengok kau tidur. Bila sebut perempuan, segar terus tuan-tuan. Perempuan tuan-tuan tu terang saya cakap, tuan-tuan. Muka perempuan dia kalau tuan-tuan tengok apa nama tu? Nyalova. Janganlah sebut Nyalova. Apa nama tu ni? Angelina Jolie tuan-tuan. Ah begitulah. Muka Angelina Jolie semua. Tak kenal susah. Boleh Google tuan-tuan. Allahu akbar. Cantik. Tentera dia kebanyakan perempuan. Yang jaga border perempuan. Tuan-tuan, saya lekat 3 jam. Sungguh? Sendiri lekat. Tapi nak buat, kita nak keluar, nak masuk tak boleh. Dia lekat kat tu, pegang pasport tuan-tuan. Perempuan semua. Tapi muka cantik, sampaikan pakcik yang bawa tongkat tu, saya ingat pakcik tu umur 67 masa tu, dengan bini dia romantik gila tuan-tuan. La ilaha illallah. Aku rasa banyak tengok macam tu debat punya ceramah balik. Ya Allah jalan ni. Dia batuk, hok ni pun batuk tuan-tuan. Sama-sama batuk. Ini baru betul-betul kasih sayang sejati sampai ke Israel tuan-tuan. Tapi dalam keadaan tongkat tuan-tuan, nampak apa nama tentera Israel perempuan ni, Allah ustaz cantiknya. Cantik tuan-tuan, nak kata isteri dia.
cantik pula dia. Nak cerita tuan-tuan, ni memang cantik sungguh. Saya lekat dia 3 jam duduk kat border. Dia tanya kenapa? Lupa-lupa tuan-tuan, dia tahu semua saya punya maklumat. You belajar kat Syria eh? Why? Dia tanya saya kenapa belajar kat Syria. Lepas tu dia tahu saya kerja sebagai apa? Pensyarah. Lepas tu yang dia tanya yang pelik, why your name is very successful and very banyaklah orang dalam bahasa Inggeris dia pun kelang kabut tuan-tuan. Yahudi laknatullah ni. Aku pun ya-yakan dia lah. Dia kata dalam Facebook apa ni dalam YouTube banyak dia kata. Why? You very famous eh? Oh saya pun kata because I'm lecturer and religious. Oh dalam oh okay. 2-3 pajak okay. Please have a seat. Dia suruh duduk. Duduk 2 jam baru dia bagi pasport. Kurang ajar Yahudi tu tak. Nak cerita, Yahudi berjaya dalam banyak perkara. Kenapa tuan-tuan? Mereka ini mempunyai kekuatan dalam banyak. Mereka bersatu. Yahudi dekat Israel bersatu dengan Yahudi di negara-negara lain. Tuan-tuan, mereka pegang orang Islam. Tetapi kita hari ini nak berdakwah, macam mana kita nak berdakwah kalau kita berpecah? Itu sebab bila Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi bina Masjid Quba, Nabi bina Masjid Nabawi tuan-tuan. Kita tengok sampai ke Masjid Quba, cubalah hayati sejarah Masjid Quba. Kenapa Nabi bina? Tuan-tuan, 3 hari Nabi bina. Kemudian Nabi bina pula Masjid Nabawi dalam 4 kilometer. Kenapa tuan-tuan? Nak bagi orang Islam bersatu. Kalau orang Islam tak bersatu, macam mana nak berdakwah? Itu sebabnya bila tuan-tuan tengok, lepas Nabi SAW, masa Nabi hidup lagi, dah nampak dah politik tu dah ada. Tuan-tuan tengok, Abu Bakar ada politik. Politik ni pemikiran. Pemikiran. Abu Bakar ada pemikiran dah. Pemikiran Abu Bakar, pengikut Abu Bakar ada orang dia. Abu Bakar orangnya lembut, tuan-tuan. Dalam menentukan suatu-suatu perkara, Abu Bakar orang yang lembut. Omar, tegas. Dia ada pengikut dia. Osman ada pengikut dia. Ali ada pengikut dia. Tapi bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua belakang, semayang belakang Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak bergaduh. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan, antara perkara penting, elemen penting dalam berdakwah, semua kita ni adalah ejen dakwah. Saya, tuan-tuan, puan-puan, kat belakang, semua ejen dakwah. Penyampai kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ni, tuan-tuan ramai malam ni. Saya dapat maklum hari ni, pagi tadi, apa? Tahajud. Qiyamul Lail. Tuan-tuan, siapa yang ajak ni? Selain daripada banner, kawan mulut ke mulut. Allah, ustaz ada. Ustaz Tirmizi, sahabat saya. Ya Allah, tak apa, saya minta maaf ustaz. Ya Allah, ni ustaz Tirmizi. Ya Allah, Allahuakbar. Hei, malu saya semalam forum depan Ustaz Farid Ravi pun suara sedap. Orang ni lagi sedap tuan-tuan. Kami memang suara out tuan-tuan. Syamsul Debat lagi ya, out. Lagi out. Kita pagi kami ni apa nama nampak je ni, tapi kami alhamdulillah very click. Ya, click je. Tapi dia menyanyi lagu Anak Kecil Main Api tu sedap. Anak kecil main api. Ada ke dia menyanyi? Ada. Oh menyanyi ya? Ada. Oh menyanyi juga. Ha, tu that is elemen dakwah. Tuan-tuan, siapa yang ajak ni? Siapa yang ajak datang sini? Selain daripada kita-kita tuan-tuan, semua elemen ni dipanggil dakwah. Ajak datang. Ngantuk pun tak apa. Saya tengok makcik kat belakang. Oh, sandar elok. Tunggu masa nak tidur. Tunggu masa. Tapi alhamdulillah tak tidur lagi. Tidur pun tak ada. Semalam dengan Abdullah Khairi, dia cakap, hoi, menjerit tu. Tidur pun. Tapi nak cerita, dakwah ini memainkan banyak peranan. Pertama, perlu ada perpaduan. Yang kedua, kena ada usaha tuan-tuan. Tambah-tambah tahun 2017, usaha kita lagi tinggi tuan-tuan. Isu masalah sosial bertambah. Masalah sosial bertambah. Terus-terang saya cakap, masalah sosial bertambah. Budak-budak pada hari ini, besar-besar ini dah pandai tengok. Orang ceramah dia main game. Ni masalah sosial. Tapi biarlah budak tak apa, biarlah budak tak apa. Memang budak macam ni. Dia paling depan. Ah ha, dia paling sekurang-kurangnya dia depan. Hok main kat belakang main game tu kurang ajar tuan-tuan. Tapi nak cerita, ni benda-benda yang orang kata masalah sosial budak main game okey. Yang main orang kata apa main tengok VCD lucah atau apa ni laman web lucah. Tuan-tuan, saya balik daripada Kelantan, saya pergi ceramah di Kelantan baru ni. Budak-budak ni bagi tahu adalah cikgu sekolah perempuan tuan-tuan, seorang perempuan. Tuan-tuan, budak-budak perempuan, sama-sama perempuan pun duk tengok benda yang tak baik ni. Dapat kena tangkap tuan-tuan dengan cikgu. Cikgu pula tertengok.
Lama pula cikgu tengok. Sekejap cikgu kata, Masya Allah, apa benda ni? Dia kata, ada. Dia kata, nak cerita. Tuan-tuan, inilah masanya. Kita kena bersatu, kena fikir, berusaha. Macam mana kita nak tarik orang muda ini biar minat kepada agama. Tuan-tuan, maka yang ketiga, kena ada usaha daripada kami, iaitu para ustaz. Ustaz-ustaz kena fikir. Kena buat satu perubahan. Dia tak boleh dah statik dengan gaya yang lama. Manusia berubah, tuan-tuan. Dulu dakwah kita depan ke depan. Sekarang tak ada dah. Orang tak datang. Ni katakan dalam masjid ni penuh. Tak semestinya ramai orang tak tengok. Hanya orang dalam ni. Ni live satu dunia, tuan-tuan. Saya pergi baru ni di Palestin. Ingatkan tak ada apa. Jumpa dengan orang macam mana. Ada daripada Qatar datang minta bergambar. Saya kata macam mana. Duduk kat Qatar lama. Dia kata, ustaz, saya selalu follow ustaz dalam YouTube. Ha? Bergambar. Pergi situ bergambar. Nak cerita. Kadang-kadang daripada luar, tuan-tuan. Sebab apa? Sekarang ni orang dah tengok kita dakwah dalam semua sudut. Orang duduk kat Afrika pun tengok kita punya ceramah. Orang tengok kita punya pengajian. Orang belajar secara live streaming. Siapa yang buat ni? Geng-geng muda, tuan-tuan. Ni dia orang pakai data ni. Ni data masjid ke data sendiri? Data sendiri, tuan-tuan. Tengok. Ini dakwah. Tu sebabnya ustaz-ustaz kena ada kaedah masing-masing untuk menarik orang muda, untuk rapat dengan orang muda agar mereka ini nak berdakwah bersama kita. Tu sebab, tuan-tuan, kita tak boleh buat macam semalam, tuan-tuan. Dr. Farid Ravi buat dekat masjid dia dekat Seri Putra. 3 hari karnival. Dia buat panggil artis sampai ada orang bising. Masa mula-mula nak buat, orang duk kata, apa ni buat ni? Sebab kawasan tu kawasan elit, tuan-tuan. Dekat kawasan Seri Putra ni, ketua-ketua pengarah ramai kat situ. Ketua pengarah ramai. Lepas tu KSU ramai, TKSU ramai. Jadi semua tu orang hebat-hebat, tuan-tuan. Semua tanya, apa benda ni? Boleh ke gini? Bagus ke gini? Tuan-tuan, rupanya daripada perbuatan itulah, karnival itulah, penuh orang muda datang. Semalam kami saja dekat 2,000 orang, tuan-tuan. Malam habis program pukul 12, pukul 11:30. Nak cerita, ramai orang muda. Dengan gabungan antara ustaz dengan artis. Sebab apa? Sebab orang muda dia nak ilmu dan dia nak juga kepada hiburan. Tetapi kita cuba tarik biar hiburan itu bersifat keagamaan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, dengan 3 elemen ini, dakwah akan terus berseni apabila sampai tahun 2017. Tambah-tambah kita hari ini berada dalam 2017, tuan-tuan. Banyak perkara yang kita kena buat. Tambah-tambah macam kami ustaz-ustaz lagi lah. Yang halal perlu dihalalkan. Wajib dihalalkan. Yang haram perlu diharamkan. Kita kena memasukkan perkara-perkara ini dalam minda para pemimpin. Kalau boleh kita nak biar pemimpin, tuan-tuan dan puan, subuh ni kita nampak YB-YB ada ke depan. Kita nak. Kita nak satu hari nanti, menteri pun datang masjid di mana-mana berada. Tak kira, tanpa maklum lah. Sekarang ni kita ada agung. Agung baru naik ni. Awal-awal dah pergi semayang berjemaah mana merata, tuan-tuan. Kadang-kadang bawa kereta sendiri, tuan-tuan. Dia buat macam dia duduk kat Kelantan. Dan tak mustahil spa ni masuk. Sebab famous spa ni, tuan-tuan. Spa pula lah. SPAA. Dia dah pening lah. Apa pula spa pula pergi lah. Dia keluar pasal negeri, tuan-tuan. Tak mustahil datang Sultan Agung kita, tuan-tuan. Nak cerita, biar pemimpin ada. Oleh sebab itu, tuan-tuan, pemimpin kena datang masjid. Bila pemimpin datang masjid, dia minat pada agama, dia akan mudahkan urusan dakwah. Itu sebabnya, Syamsul, kau jadilah YB yang baik. Bila jadi YB, kau jangan lupa aku, YB. Jadi, tuan-tuan puan-puan, itu yang kita nak cerita. Biar pemimpin dan ulama sentiasa seiring untuk memajukan dakwah, khususnya dalam negara kita. Wallahu a'lam bishawab. Poin yang ditekankan adalah kebersamaan ataupun perpaduan tanpa mengira ideologi politik, tanpa mengira latar belakang, kefahaman dan sebagainya, bagi memastikan tujuan dan matlamat Islam ini untuk dicapai, untuk disemarakkan lagi dalam dunia dakwah ini. Maka kebersamaan, kesepaduan antara kita semua, sama ada di kalangan pemimpin, rakyat, sama ada di kalangan ustaz, pendakwah dan juga pengikut-pengikut semua, untuk kita bersatu tenaga bagi memastikan syiar Islam itu terus subur dalam negara kita ini.
Bila nampak Ustaz Tarmizi, sepatutnya kita letak satu kursi ni biar Ustaz Tarmizi macam halakah bila dah panel dah cakap satu baca Quran. Tapi kursi dia letak tiga je, tak cukup satu lagi. Baik, Saudara Samsul, kalau Datuk tadi telah membawa kita sampai ke Madinah, sampai ke Palestin sebagainya kan, sampai bertemu dengan apa ni awek Israel dan sebagainya kan. Kita nak baliklah ke kampung halaman kita, dalam rumah tangga kita sendiri, bahawa dakwah ini Allah Ta'ala perintahkan supaya kita memulakan dengan diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka. Adakah apabila kita nak berdakwah ini, kita kena perbetulkan, perbaikkan diri kita dulu, baru boleh kita perbaiki orang lain? Ataupun kalau kita ni dah tak baik, kita ni dah tak boleh nak memperbaiki orang lain. Adakah betul kefahaman seperti itu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator Ustaz Zakaria. Yang bahagia Ustaz Datuk Dr. Izhar Arif. Sadapnya membalut dia pagi ni. Kan main kan. Dia macam tu sebab dia minta first. Saya cantik lah tu kan. Jadi alhamdulillah, jadi bila sebut tentang itu, saya rasa macam saya nak duduk bawah lah dengar dia cakap kan. Balon-balon habis sonok kan. Jadi bila sebut tentang dakwah, isu yang terbesar adalah adakah kita kena betulkan diri kita dululah. Kan, betulkan diri kita dulu, dakwah kan dah betul baru boleh dakwah orang lain, ataupun adakah kita selagi tak betul tak boleh nak dakwah orang lain. Kalau macam tu lah keedah, saya memikir-mikir kan lah. Contoh nak betulkan anak kita, anak tu payah lambik pula batu kan, daripada kecil kan, lambap lah lambap, lambik dapat betul kan. Dah tua umur 60 kita pun tak sampai betulkan dia, kita mati dulu tak sampai lah nak dakwah ke orang lain. Macam tu lah kira kan. Kira senang ke jawapan lah, jawab dah tu kan. Jadi maknanya sebenarnya kita biasa dengar, sangat besar muka kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Isu dia kadang-kadang kita suruh buat, kita suruh buat tapi kita tak mampu buat. Ada juga kita suruh buat, kita baru berazam nak buat. Cerita je, contohlah sama-sama lah kita bangun qiyam al-lail, hidupkan malam tahajud, dia pun tidur. Contoh kan, tak, tetap dia kena sampaikan benda tu, tak ada masalah dia, kena cakap. Sebab kadang dia memang nak buat tapi bangsa dia dapat bantah mempayah kan. Nampak bantah payah, nak pula dia nak bangun, nak bangun bini pegang, contoh kan, tak dapat bangun dah, contoh kan, tidur dah kan. Bukan semua orang berani macam moderator ni kan, tak ada kan. Ya, yang ramai macam Dr. Zaharif tu yang lambat tu, contoh kan. Contohlah kan, contoh kawan kan. Jadi maka Rasulullah SAW, saya nak ambil contoh macam mana Nabi pernah naik ke Bukit Safa. Nabi panggil, dia panggil, wahai orang-orang semua datang, semua datang, kawan-kawan puak kafir Quraisy ni, ramailah puak-puak Quraisy ni datang. Ada yang datang langsung, ada yang hantar utusannya. Ha, apa halnya? Maka Nabi kata wahai orang-orang sekalian, nak sesungguhnya aku nak beritahu bagaimana sekiranya aku mengkhabarkan kepada kalian bahawa di balik gunung ini ada serombongan kuda. Ya, tentera berkuda yang siap untuk menyerang kalian. Apakah kalian semua percaya? Maka mereka menjawab, ya kami percaya. Maka Nabi sebut, sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan kepada kamu sekalian mengenai azab Allah yang amat pedih. Mendengar kata-kata ini, Abu Lahab kata, celakalah engkau wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami pada hari ini? Mendengar kata-kata ini kan, maka kita setelah daripada itu, maka Allah menurunkan ayat surah Al-Lahab tu keluar. Turunlah surah Al-Lahab ni. Mana nak tunjuk kepada kita apa? Nabi ni pak saudara dia pun menentang dia. Jadi akah dia sebabkan itu maka Nabi kena berhenti berdakwah? Oh tak boleh. Aku tak boleh dakwah kat orang, kena settlekan pak cik aku ni dulu. Itu soalan dia kan. Jadi macam tu kat kita. Cabaran-cabaran kita sekarang ni yang paling besar memanglah kalau ikutkan satu dunia ni kita nak betulkan memang tak boleh.
Memang tak boleh, tak dapat nak selesaikan serentak. Tu sebab tanggungjawab bersama. Betul, Datuk sebut tadi. Kan? Yang mana tanggungjawab ni kena kita kena bersatu, semua orang kena buat. Sebab itu saya tutuh lah, lantak lah, saya cakap. Kan orang ni pakat bangsa-bangsa masjid tak payah cerita. Bukan cerita, bukan nak cerita berapa banyak masjid buat. Bukan nak cerita berapa kos masjid, tapi pengisian. Biarlah masjid terkocik, tapi ramai orang datang. Daripada masjid besar, hanya time menteri datang pun ramai datang. Yang menteri tu pun datang, tu lah sekali datang. Ha, contohlah kan. Ha, contoh, saya cakap, tuan-tuan. Makna kata, dakwah kadang-kadang kan, paling kadang masalah macam dalam rumah tangga kan. Dalam rumah tangga. Kita tengoklah macam kita sekarang. Kan? Masalah yang paling besar menurut statistik kajian, dua waktu semayang yang paling payah sekali nak semayang jemaah. Subuh dengan isyak. Yang lain tu memang sebab kebetulan dia pergi kerja, dia ikutkan kawan, memang dia memang lorong dia ke situ. Semua orang pergi semayang, dia pergi semayang. Asal pergi semayang, semua orang pergi semayang. Sebab dia fikir, apalah rupanya aku tak pergi semayang, kata. Kan, orang lain semua pergi semayang. Setidak-tidak kan. Kemudian maghrib, memang dia dah lazim kan. Lepas maghrib kan tak buat apa, pergi. Dan baru-baru ni keluarlah dalam surat khabar, punya bangganya. 12.7 juta orang menyaksikan drama 7 hari mencintaimu. Kan? Dengan bangga cerita. Tanpa sedar dia nak menggambarkan seramai-ramai orang Islam waktu maghrib tengok drama. Tak perasan tu. Dulu, kalau ikutkan, kalau kita ingat balik masa kecil-kecil lah. Saya tak tahulah kan. Saya ni masa dulu layan dekat drama. Dulu drama Melayu bersambung mana ada. Dulu drama Cina, kalau kita ingat lah drama Cina. Pukul apa? Pukul 6 sampai pukul 7. Cina tu pun tahu. Gaban. Kan? Ha, gaban. Pukul 6 sampai pukul 7. Cina tu pun tahu. Pasang sebelum maghrib. Sebab tak nak kacau maghrib. Sampai orang Melayu pula buka drama tu pukul 7. Apa hal? Nampak tak? Tu benda tu peranan sesama. Saya pun tak tengok. Tengok tajuk je. Ha, kan? Saya faham tu. Terangkit koning tu jadi bahan. Saya kena cakap. Kan? Jadi maknanya tu sebab macam pagi, subuh. Kan? Kejut anak. Kan? Kadang-kadang tu masalah pagi kan. Kebanyakan. Kalau pun dia bangun subuh. Bang, bangun bang subuh. Suami masuk bila air. Ambil wuduk. Semayang seorang. Yang paling best. Orang perempuan. Menyelamatkan nyawa dia dulu. Dia bangun, dia sah semayang. Bang, bangun bang subuh. Dia bukan dia ajak lelaki tu semayang sama. Bang, kita semayang sama bang subuh. Macam tu lah. Dia semangat, dia lepas. Macam dia seorang nak masuk syurga. Yang laki dia lambat dia, lepas tu cerita kat mak mentua mengadu. Tu yang rumah tangga masalah tu. Mak nama je ustaz. Dia semayang subuh mak puih ngejut. Ha, mak tu. Contohlah, ni tak termasuk kita. Ustaz Tamizi tak masuk. Orang lain saya cakap ni kan. Kadang-kadang dia maknanya kejut tu biar nak semayang jemaah sama. Dan kalau pun semayang jemaah sama, kesian kat anak. Anak tu kecil lagi. Biarlah. Sebab pandailah dia. Tak. Daripada kecil kena kejut. Ada orang tanya macam mana cara kejut payah sangat. Senang je. Kejut anak, kejut ahli keluarga macam rumah terbakar. Bangun api. Bangun. Api. Semua bangun. Allah mana, 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 mana. Api neraka. Ada tagak atau api neraka. Memang ya pun kan, kita nak menyelamatkan diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Maka kita kena ingat, kita kena sampaikan hidayah itu urusan Allah. Allah. Maka kita sebut tanggungjawab kita dalam dakwah pertama, tanggungjawab atas diri sendiri. Sebagaimana dalam surah At-Tahrim, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang disebut oleh Ustaz Zakaria tadi. Setiap manusia dituntut memperbaiki diri sendiri dan meningkatkan keimanan serta ketaatan kepada Allah agar terhindar daripada api neraka. Makna untuk diri sendiri pun kena. Dia bukan hanya diri sendiri saja. Diri sendiri kena, orang lain pun kena. Kedua, tanggungjawab terhadap keluarga pun kita kena. Pun kita kena jaga mak ayah kita. Tu sebab saya cakap tu salah satu kunci tu kunci kereta. Nak kunci bahagia tu kan. Dalam dunia akhirat kunci kereta. Maksudnya kereta tu kita pandu. Anak kita dalam tu, ayah kita dalam tu, mak kita dalam tu, keluarga kita dalam tu. Mana hala tuju nak bawa keluarga kita. Tanggungjawab ke atas keluarga kita. Ketiga, tanggungjawab ke atas kaum kerabat dan juga sahabat terdekat pun kita kena beritahu. Tu yang tadi Dr. Zahar sebut tadi, beritahu semua. Sekarang ni dah ada WhatsApp, beritahu dalam WhatsApp. Ada audio kuliah ni keluar satu dunia nampak. Ya, memang betul, saya tak nafi, memang betul, glamour betul dia. Saya pergi sana pun ingat Dr. Dr. Zahar panggil saya. Saya kata bukan, punya glamour dia. Ha, betul. Saya kata oh dahsyat. Dia belum sampai lagi, saya kata.
Saya kata dahsyat dia. Maknanya sampaikan saya pun nak perasan dia. Faham? Maknanya nak tunjukkan bahawa sekarang ni dakwah ni dah macam-macam cara. Maknanya tak ada masalah. Ada orang yang pakai, ada orang dia ringkaskan. Kadang-kadang ucapan-ucapan kita tu kan, dia buat dalam satu tag, kemudian dia forward antara kandungan ceramah malam tadi. Ada. Kemudian ada yang seorang tu pula tak adalah kerja lain. Dia pula dia update kan dekat kawasan dia, ceramah-ceramah tu dibagi kat semua. Jadi kita ada pilihan. Kita nampak, alah mulalah ni update-update. Ada orang yang fikir macam tu. Alah update. Cuba tengok salah satu usaha ikon kita ni. Dia dah hadiap siap kalender setahun dia punya ceramah tu. Nak tunjukkan jangan tak pergi. Kan? Saya pun puas tengok yang mana aku boleh pergi ni kan. Betul. Maknanya memang betul tu sepatutnya. Maknanya kita ikut kaedah. Sekarang ni dah macam-macam. Banner mana ada gambar apa. Dulu poster main tulis je. Tulis nama. Sekarang dengan muka nak bagi kenal siapa. Kemudian tajuk pun tajuk yang grand-grand kan. Kan saya ceramah dulu dekat apa? Dekat mahkamah KL, ceramah keluarga tu. Seminar penghayatan keluarga Nur Kasih itu. Solat yang pertama, kemana pergi sangat asmara. Bertajuk drama je lah. Itulah kerja orang Melayu, ni. Drama tak baby. Kan, dilema ombak rindu. Lepas tu langsung petua dan tip setia hingga hujung nyawa. Semua tajuk drama je. Elok tu tak golak tu maknanya dia tak tengok drama. Okey lah tu kan. Jadi maknanya saya dapat, saya pun sebab dia cakap je tak tahu. Kemudian tanggungjawab sesama Muslim sekitar. Makna kena baik dengan semua orang. Maknanya tanggungjawab beritahu semua. Ini adalah zaman yang paling dahsyat sekali yang mana orang boleh tak suka dengan seseorang yang lain tu walaupun tak kenal dia. Inilah zaman. Heran nak kata. Dia boleh tak suka orang tu. Boleh tak suka orang tu walaupun tak kenal. Aku menyampah betul dengan dia. Kenapa? Kenapa? Entahlah, aku tengok menyampah lah. Tak kau pernah jumpa? Tak pernah habis. Tak tahu lah, tak suka. Boleh jadi macam tu. Tengok dalam YouTube, kenal pun tidak. Kau dah boleh tak suka dia. Jumpa dulu, tanya dulu kan. Jangan main belasah je. Kan? Kadang-kadang tu zaman dia. Sedangkan Nabi kata, siapa yang Nabi sayang? Patut siapa yang Nabi sayang, kita pun sayang. Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Nampak? Kita kena ikut tu. Nabi sayang isteri, maka kita sayanglah isteri. Isteri. Nah, kemudian, kedua Nabi sayang siapa? Nabi sayang ahli keluarga dia. Kita pun sayang ahli keluarga kita. Nabi sayang siapa? Nabi sayang sahabat-sahabat. Kita pun sayang sahabat-sahabat. Nabi sayang siapa? Dan Nabi sayang setiap orang Islam yang berpegang teguh pada syariat Islam. Bayanglah kita tak suka dengan seseorang yang lain, sesama Muslim ni. Tak suka dengan dia, sedangkan dia berpegang teguh pada syariat Islam. Apa nak cakap kita ni ikut Nabi? Nah, jangan besok akhirat sebab Nabi kata laisa minni, kau bukan sebahagian daripada aku. Sebab dia kita benci membenci. Tu sekarang ni lah mula. Kan? Macam mana Nabi mempersaudarakan, sebab apa? Puak Ansar Muhajirin boleh baik walaupun tak kenal. Kan? Lepas tu Nabi damaikan juga Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj tu punya taruk bergaduh beratus tahun sampai terlupa sebab apa gaduh dulu. Nah, sekarang ni pun dah berlaku. Dalam keluarga-keluarga Melayu Islam di Malaysia dah berlaku. Mak, kenapa kita tak baik dengan pakcik? Kan saudara kita kan. Tak tahu lah tu atuk kau dulu. Tak tahu pahal. Mak pun tak tahu. Dulu. Betul tak? Dah berlaku. Kan? Apa halnya? Cubalah kita. Jadi ambil inisiatif. Ikut sunnah Nabi, kita nak baik kan? Ha, jumpa. Buat tu yang ada yang buat jejak kasih lah. Kan yang buat family day setiap tahun. Sebab nak rapatkan family-family yang jauh. Sebab hari raya payah nak kumpul. Sebab ada ikut turn masing-masing. Kan? Ha, jadi nak pula isteri ramai tadi, isteri-isteri kan cerita kan? Ha, jadi itulah family day lah dapat kumpul. Ha, jadi tanggungjawab kata Muslim sekitar, semana firman Allah dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk ibu negeri Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Surah Al-A'raf ayat 62. Maknanya setiap mukmin dituntut makna untuk sebarkan dakwah, berbaik dengan semua orang, sampaikan. Balighani walau ayah, walaupun satu ayat kita sampaikan dakwah. Besar pahalanya, tapi sebab pahala ni tak nampak kena orang ambil ringan. Kadang orang tu benda ilmu yang senang je. Bah, nak tanyalah bah, macam mana cara bah nak kan tengok tahiyat tu kan. Kita nak angkat jari tu time bila? Soalan senang je. Kan? Ayah punya lah. Ashadu an la ilaha il tu naik. Oh, tengok orang sebelah tu ya, ada cecenya jari dia cecenya. Cecenya tu tak payah tapi nak jawab tu dah kan. Oh, jadi dia pula belajar walaupun simple nampak tu. Lepas tu anak kita lah sebar kat oleh punca dapat kat kita. Kita dapat saham, ajar benda baik. Tu sebab ajar benda baik. Kan? Dan jangan malu dengan keluarga kita kalau tak tu nak jawab. Bukan semua soalan kita semua boleh jawab tau.
Betul. Kalau tak boleh jawab, cakap Imam Malik pun 10 soalan 2 je dia jawab. Yang lain dia kena rujuk dulu. Jangan tak jatuh maruah kita kalau tak boleh jawab. Budak-budak sekarang ni pandai. Yah, ni cana. Yah, ni cana. Wah, tu nanti ayah semak dulu. Tanya, yah, kan Jibril kerja dia turunkan wahyu kan? Betul? Lepas Quran dah tak ada lagi dah kan? Memang betul. Habiskan Jibril buat apa? Kan payah soalan tu. Macam mana nak jawab tu? Wah, ini mencabar soalan ni. Wah, tak dengan ayah tak tahu dah. Ayah nak jawab tak? Macam ni lah. Jibril dengan ayah kau sama makan pencen. Kau suka-suka kau. Ya kan? Pergilah tanya Dr. Izzah. Oh, tak dapat anak jawab soalan ni. Beritahu pejabat mufti. Sudahnya berbincang itu bagi fatwa tu. Nak menentukan Jibril buat apa. Tak ada cakap wallahu alam bisawab, tak ada siapa tu, semuanya Allah jualah yang mengetahui Jibril tengah buat apa nak. Yang tu jangan malu cakap aja tak tahu. Kemudian tanggungjawab seluruh manusia. Sebagai firman Allah, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, menjuruh kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Terakhir dah tanggungjawab khairul umat, iaitu kita nak memperbaiki umat Islam di sekeliling kita. Ya, yang mana kita dipilih oleh Allah untuk menemui manusia, untuk mengajak mereka kepada kebaikan dan menyelamatkan daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita menjalankan tugas Nabi. Termasuklah kita cuba menyambung tugas Nabi. Antaranya kita tahu perjuangan Nabi adalah mentauhidkan Allah. Jadi sejauh mana kita mentauhidkan Allah? Itu sebab didik diri sendiri, ajak orang lain sama. Betul lah, paling mudah bermula. Ada seorang falsafah kata, dia kata aku berhasrat nak ubah seluruh dunia, dia kata. Masa dia kecil tu nak ubah seluruh dunia. Tapi bila dia dah mula dewasa, dia kata satu dunia ni besar sangat. Tak apalah aku ubah negara aku. Lepas tu bila dia ubah negara aku sampai tua, dia tengok negara pun besar juga, payah nak ubah negara aku. Akhirnya bila dia dah tua, dah nazak tu kan. Dah tua lah, dah nazak dah tak orang kata dah tak larat lah, tak apalah aku ubah keluarga aku. Akhirnya bila dah nak mati sangat dah, baru dia sedar keluarga dia seorang pun dia tempat ubah. Barulah dia sedar, alangkah bagusnya kalau aku dapat ubah diri aku sendiri. Manalah tahu dengan mengubah diri aku sendiri, aku jadi contoh teladan yang baik. Saya tak langsung keluarga aku juga dapat aku ubah. Kemudian keluarga yang menjadi contoh teladan yang baik pada masyarakat dapat ubah masyarakat. Tak mustahil juga boleh mempengaruhi pengubahan kepada negara. Dan tak mustahil juga boleh mengubah seluruh dunia. Bermula dengan diri sendiri. Tapi tak adalah makna selesaikan diri sendiri. Semua jalan serentak. Nak dakwah ni, dakwah semua. Buat mana yang kita boleh. Tegur sahabat, tegur. Tegur jiran-jiran, tegur. Kan? Itu sebab masyarakat kita sekarang ni lain pula. Tak macam dulu, mak ayah kita dulu kan. Anak orang tu anak kita juga. Kan? Sekarang ni jangan tegur, ya, marah. Oh, jangan ni anak aku, kau jaga hal kau. Itu kan? Yang kita sebut awal tadi, dekat nak betul diri sendiri dulu. Yang cakap, engkau pun diri sendiri tak betul nak tegur orang. Jangan tengok siapa yang cakap. Tengok apa yang dia cakap. Dan dakwah ni memang cabaran dia besar. Betulkan keluarga kita, mentauhidkan Allah tadi. Bila azan, macam mana Ustaz Zah sebut tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kerja kita? Tengah tengok TV. Alah, kejap lagi lah, kejap lagi iklan. Macam tu, setan tu lah kerja. Kejap lagi lah, iklan dulu. Iklan kan semayang. Nampak? Tengah basuh motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Basuh motor, tinggalkan motor tu, pakai bersiap semua, start motor pergi masjid. Ha, itu baru cerita mentauhidkan Allah. Allah Akbar, Allahu Akbar, lagi kuat dia rem motor tu. Macam mana nak cerita mentauhidkan Allah tanpa sengaja kita tak sedar yang sebenarnya kita dalam hal tu pun kita tak boleh nak mentauhidkan Allah sebenarnya. Ada benda lain lebih mustahak daripada panggilan ilahi. Ya, tunggu iklan nak baru salat. Kan? Iklan TV3 kan panjang. Nampak? Macam tengok kan. Lepas tu bila semayang, Allahu Akbar, dah habis lebih kelan tu. Ha? Macam mana tu kan hidup kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, gadget. Ha. Jangankan cerita budak-budak main game, bapak budak pun main game. Kan? Dah tak ada kerja dah sekarang ni. Pengaruh tu cakap ni, Yahudi tu halus je. Dia bagi ni semua, dia punya gadget ni dia siapkan. Kan? Tapi sebenarnya tak ada masalah kita sebagai orang yang bijak gunakan. Cinta Allah, maka kita akan cinta Al-Quran. Cinta Allah dan Al-Quran, maka kita akan cinta Nabi. Cinta Nabi, kita akan hidupkan sunnah Nabi. Cinta sunnah maknanya kita cinta akhirat. Cinta akhirat, maka kita akan tinggalkan dunia, melainkan kita ambil yang boleh kita manfaatkan untuk bawa ke akhirat sahaja. Nah, tu sebab ingatlah banyak-banyak. Dakwahlah segagi boleh, sampaikanlah. Tanggungjawab ni tanggungjawab bersama.
Ha, ni kira ramailah ni subuh, mana ada. Belum pernah dalam sejarah saya lah tengok, belum pernah lagi forum forum perdana buat subuh ni. Itu yang dia dah biasa skrip malam tu. Kan? Subuh pun sebut malam, malam dia tahniah lah. Usaha yang sangat baik, mudah-mudahan diikuti oleh orang lain. Lepas ni kita buat forum tu time kiamulail. Kan, time tahajud, sebelum tahajud kita forum dulu. Ha, macam tu. Baru segar. Yalah, macam pagi subuh kan. Ha, kejut kadang-kadang. Tu saya cakap tadi. Kita punya kena ubah. Kita sesuaikan. Macam pagi, kenapa agaknya anak-anak tak semangat? Sebab bapak tak semangat. Kejut subuh. Bang, bang, subuh bang. Suami masuk, ambil wuduk. Ambil wuduk kan, tak berkumur dengan tak mandi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Waladdal. Eh, dah sampai dah waladdalin. Dia main skipnya lah kan anak. Tu anak tak semangat tu. Kan, cuba contohi Ustaz Dr. Izhar Arif. Bila isteri kejut dia, dia masuk, dia mandi, gosok gigi, dah siap, ambil wuduk kan. Dia semain sunat 2 rakaat dulu. Lepas main sunat 2 rakaat, baru dia Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia bacaan dia. Beralun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semenjak balik dari Palestin ni, wah, macam lor. Ar-Rahmanirrahim. Barulah isteri tu dalam hati, suamiku. Ha, nampak semangat. Ha, tu dia kena tukar kaedah kita. Kadang tu baru dia dah semayang sunat, barulah dia ada power. Anak pun sonok. Jadi besok anak kita pula ikut yang kita ajar ni. Dulu kan, kenapa bang abang so semai subuh ni semai jemaah? Tak, bukan dah biasa dulu arwah abah abang dulu. Arwah abah abang, nama nama abah abang ingat tak? Ustaz Zakaria tu abah abang ke? Dia memang tak tinggal subuh, memang jemaah. Jadi itu sebab abang tak boleh lah, dah terbiasa. Abah you tak buat ke? Hmm, abah I membuta je. Dia kata kan? Ha, nampak eh? Ha, jadi maknanya sesama kita buat. Jangan nak tunggu diri sendiri. Sebab kita nak buat ni lembaran baru, azam baru, tahun baru. Kita buat yang lebih baik, iaitu dakwah kita pelbagaikan kaedah dia. Wallahu a'lam bissawab. Atas perkongsian yang secara santai dan menarik. Bila kita berbicara tentang soal dakwah ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ingat bahawa dakwah ini adalah soal kita nak jadi baik dan kita pun nak orang lain jadi baik. Itu kita kena ingat. Apabila kita nak jadi baik dan kita pun mengharapkan orang lain jadi baik, maka kita tidak boleh membina konflik, membina permusuhan, perseteruan di antara diri kita dengan diri orang lain. Sebab itu kita tengok contoh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi berbaik dengan semua orang, hatta musuhnya sendiri pun, hatta orang yang mencaci mencela diri Rasulullah, dengan orang yang cuba nak membunuh diri Rasulullah, Rasulullah membalas dengan perkara-perkara yang baik. Maka sebab itu dalam diri kita ni, kita cuba menjadi orang yang baik dan kita berbaik dengan orang. Maka itulah dakwah. Maka dalam diri kita, dalam ahli keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam jamaah kita, kita jangan mencipta musuh. Kita jangan melakukan sesuatu yang orang tak suka, ataupun kita jangan letakkan satu perasaan yang kita tak suka pada orang. Dakwah ini kita kena suka pada semua orang. Sama ada dia itu sama prinsip dengan diri kita atau berbeza prinsip dengan diri kita, sama pemikiran dengan diri kita atau berbeza pemikiran dengan diri kita, kita kena meletakkan husnuzan, bersangka baik. Mudah-mudahan dengan kaedah dan juga prinsip itu, dakwah itu dapat disampaikan dengan mudah. Orang dapat menerima nasihat kita, orang dapat menerima teguran kita. Maka itulah pentingnya kita memahami uslub dakwah ini. Datuk Dr. Izhar, dunia sekarang ini seperti yang Datuk sebut tadi mempunyai pelbagai cabaran, dugaan yang begitu besar sekali. Jadi apakah persiapan-persiapan yang perlu ada pada diri kita? Diri kita semua ini, tanpa tak kiralah ustaz ke jemaah yang lain, dalam nak menempatkan diri sebagai pendakwah ataupun menjadi contoh pada orang, apa yang perlu ada pada diri kita? Rahim, Ustaz Zakaria, Saudara Samsul Tebak, tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, tidak ada perkara yang kita nak buat tanpa persediaan. Tuan-tuan, nak jadi pendakwah
bukan ustaz-ustaz saja, semua orang adalah pendakwah. Mereka perlu mempunyai persediaan yang baik yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mulakan dakwah, ketika turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi berdakwah, Nabi tak fokus nak menghasilkan, nak melahirkan sahabat-sahabat Nabi yang jadi ustaz. Tak ada. Bahkan Nabi ini mempelbagaikan generasi pendakwah daripada macam-macam bidang. Dia ada ahli sufah. Siapa ahli sufah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah antara yang menghafaz hadis lebih daripada 6,000 hadis. Macam mana Nabi hasilkan? Abu Hurairah, tuan-tuan, kalau baca balik dia punya sejarah, baca dalam kitab Suar min Hayatul Sahabah, dan diterjemah dalam bahasa Melayu pun, tuan-tuan, beli buku. Apa dia? Abu Hurairah ni asalnya ingatannya sangat teruk, tuan-tuan. Asalnya dia tidak mudah ingat, dia payah menghafal. Tetapi tuan-tuan puan, dia minat, dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah, aku nak menghafaz semua ayat-ayat, kata-kata yang lahir daripada mulutmu ya Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat mengatakan, minta daripada Abu Hurairah, di manakah ridha kamu? Ridha ni kita punya serban. Letak serban yang warna putih tu, tuan-tuan, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kau kuatkanlah ingatan Abu Hurairah. Kau kuatkanlah ingatan Abu Hurairah seperti mana kuatnya ataupun seperti mana lekatnya debu pada ridak ataupun serban yang warna putih ini. Maknanya yang putih ni kalau nampak jatuh debu ataupun nampak jatuh pasir, kita nampak sebab putih, tuan-tuan. Maka bermula daripada saat itu, kata Abu Hurairah, manasitu syai'an mimma qalahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah lupa setiap kata-kata yang keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok tuan-tuan. Ini ahli sufah. Dan dalam kalangan ahli sufah ni pula ada pula golongan yang dikatakan orang yang intelektual seperti Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, dia ikut bapak dia juga, dia ada bisnes, tuan-tuan. Abdullah bin Umar, ahli businessman. Ahli perniagaan. Tuan-tuan. Tapi Abdullah bin Umar berjaya menghafaz hadis sama banyak dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tengok kaedah Nabi dakwah. Nabi nak hasilkan siapa yang bakal menjadi orang kuat dalam dakwah. Abu Hurairah ni tak pandai menulis, dia hafal, dia dengar hafal terus. Tuan-tuan, itu Abu Hurairah. Dia lebih kurang macam masyarakat kita, tuan-tuan. Datang kuliah, dia tak bawa apa-apa tulis. Hafal terus. Dia hafal tu. Kebanyakan masyarakat di Malaysia memang Abu Hurairah semua, tuan-tuan. Hafal terus. Tadi saudara Samsul Debat sebut poin-poin. Saya kalau saya tanya balik poin yang ketiga, semua hafal, tuan-tuan. Ingat dah. Sebab apa? Sebab Abu Hurairah. Abdullah bin Umar, dia kuat ingatan dan pandai menulis. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini hebat Abdullah bin Umar. Dia pandai menulis. Zaman tu, siapa pandai menulis hebat? Dia menulis dan dia hafal semua hadis-hadis yang dia hafal, lebih daripada 6,000 hadis. Tuan-tuan, bila datang seseorang berjumpa dengan Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, siapa yang lebih banyak menghafal hadis? Abu Hurairah akan kata, dia tak kata, aku yang paling banyak. Allahu Akbar, tuan-tuan. Abu Hurairah akan kata, pergilah kepada Abdullah bin Umar, dia lebih alim dan lebih hebat daripada aku. Abdullah bin Umar pula, bila orang datang, orang yang sama datang, ya Abdullah bin Umar, aku dengar cerita kata kamu ni banyak ni daripada Abu Hurairah. Dia kata apa? Bukan aku yang paling patut kamu jumpa. Pergi jumpa Abu Hurairah sebab dia hafal, dia tak tulis. Sebab dia lagi kuat ingatan daripada aku. Punya tawaduk, tuan-tuan, berdakwah. Kita, tuan-tuan, pandai sikit je. Saya yang paling alim, tuan-tuan. Pandangan ustaz tu, ya Allah, sesat, tuan-tuan. Sampai kadang-kadang orang duk kata, Samsul Debat kata, ustaz, dia bukan ustaz. Saya kata, kenapa? Ustaz tu kena nak berdakwah kena jadi ustaz ke?
Tak, dia bukan ustaz. Abdullah Hairi bukan ustaz. Saya kata, tak semesti jadi ustaz. Kalau di negara Arab, bila sebut al-ustaz, itu profesor. Kalau sebut ustaz saja, kepakaran. Maksudnya kepakaran. Sapu sampah. Ahlan bil ustaz. Kita panggil ustaz, sapu sampah. Sahabat. Sebab kepakaran dia sapu sampah. Kalau engineer, ustaz, kita katakan yang peguam. Peguam kan? Peguam. Ustaz muhami. Ustaz peguam. Dia panggil kepakarannya adalah peguam. Jadi apa yang penting? Dakwah. Itu sebab Abdul Rahman bin Auf, seorang businessman yang hebat, yang kaya di Mekah dan Madinah, tapi tetap menjadi pendakwah. Jadi apakah persediaan yang Nabi masukkan pada mereka ini, tuan-tuan? Siapa yang main pakar pedang? Pakar perang. Khalid bin Walid. Pendakwah. Tapi dia mendakwah dalam aspek sebagai seorang ahli perang. Tapi tuan-tuan dan puan, apa yang sebenarnya Nabi masukkan dalam dakwah Nabi SAW agar mereka ini bersedia berhadapan dengan masyarakat di hadapan? Pertama, tak lain dan tak bukan ilmu, tuan-tuan. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Bila ada ilmu, beza tu, tuan-tuan. Itu sebabnya pemimpin kena ada ilmu, bukan sahaja dalam bidang mereka, dalam bidang agama mereka kena ada. Dua hari lepas saya dapat telefon daripada KSU, Ketua Setiausaha Kementerian KBS. Beliau. Kementerian Belia dan Sukan, Datuk Lokman Hakim. Tuan-tuan, saya jumpa beliau ni dekat Masjid Kubang Krian. Kuliah asar sebelum buka puasa. Saya tuan-tuan, saya cakap pada PA saya masa pertama kali tahun lepas saya kuliah di Kelantan untuk sebelum buka puasa. Selepas asar, kuliah asar dia panggil. Saya fikir, kata siapalah nak, sebab kita kuliah kat sini, asar mana ada orang buat kuliah asar? Betul tak? Ni forum pagi kan, mana ada orang buat? Ni kuliah asar bulan Ramadan, orang sibuk dengan pasar Ramadan, tuan-tuan. Saya duk kata, PA aku ni pelik semua. Marah ke PA kita? Dia marah. Marah, dia ni betul ke tidak ni? Kita sampai ni, nak pergi ke tak nak? Duk mikir, sebab tiga tempat. Antaranya Masjid Muhammadi, Masjid Kubang Krian, ada satu lagi masjid, tak ingat saya. Tapi tiga, ada ke orang ni? Orang duk kalut nak pergi makan-makan ni, tuan-tuan. Nak beli makanan. Tuan-tuan, saya sampai-sampai semayang asar, penuh orang sampai ke belakang. Masjid Muhammadi rapat ke belakang. Masjid Kubang Krian ke belakang. Saya kata, ramai betul. Memang semayang, lepas tu dia balik, mesti balik ni. Kan? Lepas habis semayang, kita ada tazkirah daripada saya pun duduk. Tuan-tuan, tak berganjak orang, tuan-tuan. Kat situ saya kata, ya Allah, ramai betul. Sebab mereka telah dididik. Masyarakat di Kelantan tu dah dididik dengan masjid, tuan-tuan. Sebab arwah Tok Guru Ni Aziz, Ni Abdul Aziz Ni'mat tak pernah tinggal masjid. Sampai hari dia nak meninggal dunia pun, dia masih pergi masjid, tuan-tuan. Ustaz Don pergi ziarah, Mufti Selangor pergi ziarah. Dia bawa uncang pundi kencing tu semayang di luar, tuan-tuan. Dia tak masuk dalam masjid. Sebab apa? Dia takut kotorkan masjid. Dia semayang kat luar, tetap datang semayang masa tu cancer tahap 4. Tengok pemimpin bila ada agama, tuan-tuan. Orang tengok, Allahu Akbar, nak kata apa, tuan-tuan? Tu sebabnya masa dia meninggal dunia, tiga ke empat kampung jam. Orang semayang bertukar-tukar. Sebab apa? Sebab kemuliaan yang dia buat masa hidup. Berapa banyak, berapa lama dia berdoa pada Allah Ta'ala agar melahirkan seorang pemimpin, iaitu raja yang dekat dengan rakyat. Akhirnya Allah makbulkan doa. Nak datang masjid, nak tunggu sultan datang, bukan senang, tuan-tuan. Ingat senang nak jumpa sultan. Saya pergi semayang kat Masjid Muhammadi, semayang-semayang, habis assalamualaikum Allah rakaat ke apa, habis tu, seorang datang jumpa saya. Ustaz, saya datang semayang, saya semayang dekat Masjid Muhammadi, ustaz, nak tanya ni. Padahal boleh tanya ustaz lain, tapi dia tak tanya, sebab kita dah tanya lah ustaz, dia tanya. Jadi dia sungguh menanya. Jadi kata ustaz, nak tanya juga kita, macam kat Mekah. Padahal ustaz-ustaz, padahal syarikat lain ni, syarikat dia semua ustaz-ustaz dah ada. Dalam kapal terbang, ustaz-ustaz dia dah ada. Pergilah tanya ustaz kamu. Kalau tanya kita, sebesalah kita nak jawab, kita daripada syarikat lain, tolong jawab untuk syarikat lain. Kan marah pula ustaz yang situ lah. Wah, tak puas hati. Ustaz tanyalah ustaz juga, kita tanya. Jawablah kita, tuan-tuan.
Lah kali tak apalah, nasib baik dia orang pun faham. Tapi nak cerita, datang tanya, "Ustaz, saya nak tanyalah ustaz. Sah ke tidak semayang saya ni ustaz?" Saya kata, "Kenapa? Semayang saya ustaz, bila saya bagi salam yang masa semayang di Masjid Muhammadi saf yang kelima, saya bagi assalamualaikum warahmatullahi, yang sebelah kanan ni bagi salam sebelah kiri ustaz. Saya tengok muka dia, dia tengok muka saya. Saya suruh ambil tangan, cium tangan ustaz." Saya kata, "Kenapa hang cium tangan? Kenapa tak bagi salam yang kedua? Salam sunat." Dia kata, "Ustaz, bukan tak si salam ustaz. Ustaz tahu tak siapa duduk tepi saya?" "Tak tahu. Siapa?" "Sultan Muhammad kelima." Dia juga nak kata Sultan Muhammad kelima duduk sebelah kanan. Cium tangan tu tak? Dia kata, "Kalau boleh pering tangan, pering ni letak frame. Kalau boleh pering tangan, pering dah ustaz. Bersalam dengan Sultan Muhammad pada tarikh sekian tu tak? Habis kalau pering nak makan apa tu tak?" Tapi nak cerita, bukan senang. Bukan senang. Tapi alhamdulillah dengan didikan seorang tuan guru, tuan-tuan, Allah makbulkan doa. Itu sebab dengan ilmu. Saya jumpa apa nama dia, lepas tu saya jumpa Datuk Lokman dekat situlah. Lepas habis ceramah, dia rupanya dia KSU. Kita panggil Haji Haji pun mai Haji Haji, rupanya saya dia bagi kad. Tengok la ilaha illallah KSU. Dia kata, "Ustaz, saya diamanahkan untuk pegang kementerian ini. Saya nak tarik biar program-program belia ada program agama." Tuan-tuan, dia telefon saya 2 hari lepas, dia kata, "Kita nak bincang, saya nak buat program, biar program ni bukan sahaja hiburan tapi nak kepada ilmu. Nak kepada apa? Mengislamisasikan minda budak-budak muda. Naik basikal, naik basikal biar tutup aurat. Tengah-tengah buat basikal, azan, Allahu akbar, Allahu akbar, berhenti sembahyang ramai-ramai, tuan-tuan." Baru ni saya pergi ceramah forum dekat Pening. Tuan, terkejut saya, tuan-tuan. Dalam ramai-ramai jemaah masjid, 320 geng motor datang sama, tuan-tuan. Saya tengok yang escort penuh, wah, motor. Semua muka, ya Allah, muka kapak, tuan-tuan. Sungguh, sungguh. Muka kapak gila. "Ustaz, ambil gambar." Ambil gambar, tuan-tuan. Dia suruh ambil gambar dengan motor. Ambil gambar, tuan-tuan. Saya duduk kat motor, ambil gambar. Ambil gambar, motor kapcai pun. Tapi, exhaust satu je. Confuse saya dia buat. Habislah orang apa, pipe-pipe dia letak kat situ, tuan-tuan. Tapi nak cerita, geng motor datang 320 orang. Tuan-tuan, siapa ketua dia? Ketua dia geng masjid. Asal ketua dia ni nakal juga, tapi dia taubat hasil daripada didikan Ustaz Azhar Idrus. Dia duduk dengar CD Ustaz Azhar, kena bodoh 7 kali tu, tuan. Orang tak semayang bodoh, kena bodoh, taubat orang tua tu, tuan. Ketua taubat, ha, tengok, pemimpin taubat ada ilmu. Habis 320 motor taubat, tuan. Sebab apa saya kata motor? Sebab yang bawa setiap motor mesti ada pembawa. 320 orang, tuan-tuan, datang dengan kuliah. Datang dengan kuliah. Ada sebahagian kecil datang nak bergambar je, tuan. Tak apalah, yang penting kita layan. Itu cara bila pemimpin ada ilmu. Itu sebab Nabi SAW dia suruh apa? Pertama, suntikkan ilmu agama. Tak kira lah siapa pun kita, makcik, kakak, abang, ilmu kena ada. Tengok satu debat, bukan bidang agama tapi boleh bercakap tentang agama, boleh bawa hadis Nabi. Cukuplah, enough, cukup cantik dah tu. Siapa sangka dalam perhimpunan boleh cakap semua poin-poin penting yang berkaitan dengan agama, hadis Nabi. Tuan-tuan, siapa yang cakap? Orang lain tak berani nak cakap. Siapa yang lain tak berani? Kecuk kepala. Saya kenal kawan-kawan saya pun ramai dalam tu. Ramai. Saya ni berkawan dengan semua orang. UMNO, PAS, PAN, Keadilan. Ada semua, tuan-tuan. Semua. Sampai saya, diorang panggil ceramah dekat satu, dekat surau Kajang tu. Rupanya dalam surau tu semua PAN Melaka, tuan-tuan. Habis masa makan, dia viva dengan saya, tuan-tuan. Ustaz tahu tak, Syekh, hantar tak tahu apa yang berlaku tak? Aku tak tahu tentang talak tiga tu, kan. Saya antara yang menyokong hakim-hakim. Jadi, pandangan saya tu, diorang tak setuju. Hantar kena kaji lagi, Syekh. Ya, insyaAllah, insyaAllah. Malah nak layan, tuan-tuan. Politik itu bukan bidang saya. Tapi saya nak cerita, dalam tu ramai. Diorang ni macam-macam. Saya akan mengucap, apa yang perlu saya cakap. Cuma kita pun bagi poin-poin. Hampir tak cakap langsung, tuan-tuan. Dia cakap, tuan-tuan. Antara poin ada, satu poin, dua, tiga poin dia ambil. Masjid, tentang masjid dia sampai. Dia cakap, dia tanya, apa yang perlu saya sampaikan? Saya kata, tekankan biar pemimpin datang masjid. Dia sebut sungguh mamak ni. Saya kata, bagus mamak ni. 500 juta, 5 juta, apa? 500 ribu. 500 ribu ke 5 juta? 1.6 yang tengok, tuan-tuan. Allahu Akbar. Baru ni, saya pergi ke, saya ziarah Ustaz Haslin dekat satu hospital swasta. Tak boleh sebut lah sebab dia tak boleh ramai masuk. Jadi, pergi tu, tuan-tuan.
dia buka mamak ni bercakap tu. Saya kata ni bila punya? Rakaman kita repeat biar orang dengar. Sebab yang datang ni ramai pemimpin, biar dia tengok sikit. Tu ambil orang. Ni kadang-kadang benda bukan senang. Dia berani cakap kulil haqqa walau kana murra. Cakap benar walaupun benda tu pahit. Tak kiralah tuan-tuan dan puan. Ini benda yang kita kena terapkan bersama. Itu pertama ilmu. Yang kedua tuan-tuan, istiqamah. Kita ada ilmu kena istiqamah. Istiqamah menyampaikan. Kita belajar agama, kita sampaikan. Jangan segan tuan-tuan dan puan. Saya tahu depan saya ni ramai pemimpin-pemimpin. Saya tahu. Ada yang ketua jabatan, ada yang timbalan ketua pengarah, macam-macam tuan-tuan. Tapi jenis humble datang, dia orang belajar, dia orang sampaikan. Saya ingat lagi tuan-tuan, saya mengajar dekat sebuah surau dekat Putrajaya. Kan saya mengajar kitab halal haram kan? Dekat surau kita ni saya mengajar kitab apa? Aku lupa dah. Apa? Indahnya Bersyariat. Banyak sangat tuan-tuan lupa, banyak sangat kitab. Ni aku baru kitab baru pula, bab kitab tu dah habis dah. Tuan-tuan, halal haram. Saya ingat lagi, orang tanya saya soalan. Sebab saya mengajar setengah jam kitab, setengah jam soalan. Jadi pukul sebelum pukul 9 dah kena berhenti. Kita tahu orang kerja. Saya takkan lajak lebih pukul 9. Sebab kita pun kerja. Saya tahu orang letih. Jadi apa berlaku tu kan? Dia tanya, ustaz, apa hukum gambar perempuan tu? Gambar isteri-isteri pemimpin letak kat dinding. Kita tambah-tambah kita penjawat awam. Lepas tu kebetulan saya pun ulaslah isu tu. Isu tu antara dia saya kata termasuk gambar Permaisuri Agong. Masa tu Permaisuri Agong baru balik Mekah dah tutup aurat. Saya ingat lagi kalau ada yang ada kat surau tu, dekat pasal 9 masa tu, dia mesti ingat. Masa tu tuan-tuan puan, saya pun kata siap sekarang ni Permaisuri Agong dah tutup aurat. Dan Permaisuri Agong ni tuan-tuan puan, dia patut diletakkan gambar dia yang tutup aurat. Tuan-tuan puan, saya kata orang yang bertanggungjawab adalah ketua protokol. Ketua protokol. Masa saya cakap dia semua orang tengok. Tengok sebelah seorang. Semua saya kata, apa ustaz tengok ke dia? Ustaz, ketua. Rupanya datuk tu, ketua protokol istana negara. Dia ada, dia dengar kuliah. Sebab dalam tu ada ketua hakim pun ada. Hakim mahkamah tinggi pun ada. Datuk Zaki pun ada. Semua ada dalam masjid tu. Jadi kita tak perasan. Kita panggil haji-haji tu kan. Semua tengok. InsyaAllah, 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 insyaAllah tukar ustaz. Tak sampai sebulan, semua satu Malaysia tukar gambar tersebut. Tengok, pemimpin dia ada ilmu, kemudian dia istiqamah nak buat apa yang Allah suruh. Dia terus buat, dia tahu itu amanah dia. Tuan-tuan, siapa nak berani mati tuan-tuan, bertemu dengan Allah Ta'ala, amanah tak selesai. Tuan-tuan, sekurang-kurangnya dia dah tukar, dia berjaya tukar. Takkan, betul lah, takkan Permaisuri Agong nak pergi kedai foto, tolong ambil gambar saya yang baru ni. Mana ada tuan-tuan, protokol lah yang kena buat. Jadi akhirnya tuan-tuan, berubah satu Malaysia. Tuan-tuan, itu istiqamah. Yang terakhir tuan-tuan puan-puan yang dikasih sekalian, nak berdakwah perlu ada hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita berhikmah. Nak dakwah ni kena ada hikmah. Tambah-tambah bila kita bercakap dengan orang ada pangkat. Kita bercakap dengan orang besar, kita bercakap dengan artis. Semua itu perlu kepada hikmah yang sangat tinggi. Kita kena dekati mereka. Contoh, ya. Dulu masa Datuk Siti Nurhaliza dia pakai tudung, dia tak pakai tudung orang marah kan. Dia pergi haji, dia balik-balik pakai tudung separuh. Orang marah dia pakai separuh. Masa tu orang kata kat dia, kata apalah Datuk Siti ni kata. Lepas tu saya pula kebetulan program, banyak program dengan artis, orang pun marah saya juga. Dia kata, ustaz, apa ni ustaz? Nasihatlah, nasihatlah. Kenapa dia tak tutup aurat? Pakai separuh, mana boleh ustaz? Saya cakap, saya bukan Datuk K. Macam belajar. Memang aku mengajuk. Tapi nak cerita, kalau saya suami dia, dah lama saya suruh pakai. Ni bukan suami kita. Bukan isteri kita. Saya hanya boleh mampu. Dia bila dia tanya ustaz, dia orang ni tanya hukum, macam biasa. Ustaz, kalau pakai tudung ni okey lah? Haram. Dia tahu haram. Tapi dia tak buat lagi. Dia kata belum bersedia. Tapi kita tanggungjawab kita, istiqamah macam saya sebut yang kedua. Maknanya yang ketiga, hikmah tu kena ada. Sikit, sikit, sikit. Saya kata, kata para ulama, banyakkan doa orang yang sentiasa nak hidayah. Agar Allah bagi hidayah. Apa jawabnya? Kita doa-doa, akhirnya tuan-tuan, suami dia accident. Ingat tak? Kat New Zealand, patah 4 ke 5, tak ingat dah. Tapi patah tuan-tuan, terus pakai tudung. Tuhan, jaganya untukku. Dia buat dalam kapal terbang masa tu. Tuan-tuan. Masa tu ingat pada Tuhan terus tuan-tuan dan puan. Dan pakai tudung penuh. Tutup penuh. Daripada separuh singkat. Sekarang tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan jumpa, dah tutup labuh. Kita dia tak perasan. Saya perasan.
Kita nak tengok perubahan manusia tu, kena tengok. Kita kena buat analisa. Berjaya ke tidak? Alhamdulillah berjaya tuan-tuan. Ah, dulu Emma Fatimah, kawan baik, dia ada SMS lalu nak tanya hukum Emma Fatimah dulu tu mana, dekat beg dia, handbag dia, sampai handbag pun pelik, aku pula pakai tudung dia. Ha, tapi sekarang tuan-tuan, labuh tutup pakai lagi, shawl lagi tuan-tuan. Nak cerita perubahan tu kena ada. Nak berdakwah kena slow and steady, step by step. Jangan kita ingat semua nak kena berubah 100%. Itu tanggungjawab kita, sikit-sikit, lama-lama insya-Allah tuan-tuan orang akan berubah. Percayalah. Dulu saya ingat saya mengajar kat Putrajaya 5 orang je tuan-tuan. Sekarang kuliah-kuliah maghrib, kuliah-kuliah fiqah dah ramai macam ni. Kira alhamdulillah satu perubahan yang cukup besar di Putrajaya. Sebab Putrajaya ni bukan senang tuan-tuan. Sampai Ustaz Kazim pun pening kepala. Saya sembang Ustaz Kazim, Ustaz Kazim kata pening Putrajaya ni. Selalu kalau pergi kat Sabah Sarawak penuh orang, pergi kat situ ramai orang. Tapi mari sini tak ramai. Ustaz Zahid Idrus datang dekat Cyberjaya, penuh dalam masjid je, luar tak penuh. Pelik. Siti Nurhaliza datang menyanyi, tak ramai juga. Orang Putrajaya ni sangat pelik. Dunia tak nak, akhirat pun tak nak. Dah Siti Nurhaliza datang pun tak ramai, ustaz-ustaz datang pun tak ramai. Tapi sekarang dah mula ramai, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, istiqamah tu kena ada, ilmu kena ada, istiqamah kena ada. Yang ketiga, pastikan kita sampai dengan hikmah. InsyaAllah tuan-tuan, lama kelamaan semuanya akan dapat maklum perkara ini. Wallahu a'lam bisawab. Kepada Datuk Dr. Izhar, tiga perkara yang perlu kita persiapkan dalam diri kita untuk kita mastikan dakwah ni terus kekal relevan, lebih-lebih lagi di Putrajaya ini, iaitulah ilmu, hikmah dan juga istiqamah dalam memastikan dakwah itu terus berjalan. Akhirnya, Saudara Shamsul, kesimpulan yang boleh kita buat tentang tajuk 2017 mengilhamkan dakwah milenium ini, apa yang perlu kita lakukan untuk kita memastikan dakwah ini terus berjalan dengan sempurna, khususnya di kalangan anak-anak muda ini? Silakan. Itulah saya cakap, bagi dia cakap habis pun tak apa, saya okey. Setuju. Senang lah betul. Siti pun keluar tadi kan. Jadi bila sebut tentang kesimpulannya, memang dakwah ni adalah usaha semua orang lah. Kita kena perkuatkan diri kita. Yang paling penting sekali, kita nak dakwah ni nak tak nak kena ilmu lah. Saya sendiri pun cari masa jugalah nak pergi kelas-kelas, pergi juga kuliah-kuliah. Rindu kadang masa kecil-kecil dulu ikut arwah abah pergi kuliah-kuliah. So, Ustaz di Negeri Sembilan lagi lah dengan tarikatnya kan, dengan macam-macam. Oh, kita belajar lah. Sebab apa, macam mana pun kita kena tahu. Dan contoh macam majlis ilmu ni kan, kita datang, dia empat nilai yang paling mustahak dalam majlis ilmu ni. Yang pertama, nilai keruhanian dalam diri kita. Kita akan datang rasa kecintaan kita kepada Allah, kita rasa cinta kita kepada Nabi. Kemudian yang kedua, nilai moral, iaitu nilai akhlak-akhlak yang baik. Ya, biasanya tak ada penceramah yang ajar kita supaya marah dengan orang. Tak ada penceramah ajar kita buat benda tak elok, buat benda yang baik saja. Macam tadi Siti tadi kan, dia sabar. Siti pakai separuh, sabar kan, slow-slow. Sebab kalau dia Datuk K, mungkin awal dah tu kak. Macam tu lah kan. Rupanya, tapi dia Datuk. Paling tidak dia Datuk. Kan? Macam tu lah kan. Jadi, makna tu nilai moral, akhlak yang baik kita tunjulkan. Kemudian nilai sosial. Iaitu hari ni tak kira ada yang ketua, ada yang pegawai, ada pekerja biasa. Tapi kita boleh datang sama-sama. Tak kira. Ni maknanya tak ada eksklusif dia. Semua boleh datang. Tak ada masalah. Tak ada dia cakap majlis hari ni, pagi ni hanya untuk orang-orang Putrajaya saja. Tak ada. Malahan ada orang daripada Sepang pun dengkel semua datang. Kan? Ha, begitu juga yang keempat, nilai kesatuan. Bersatu kita satu dengan yang lain. Memang kena belajar. Kalau kita tengok kan, orang kata passion. Apa passion kan, bahasa tu bahasa Jawa tu, bahasa Melayu apa. Dia punya semangat kecintaan kan. Suka kan. Macam contohlah orang passion dengan main golf. Kan dia sanggup tu, dia cara dia nak pukul bola tu masuk tu, dia boleh menung tengok lubang, bercakap dengan bola tu, macam tu lah kan. Kadang-kadang heran tu, tapi kita tak boleh nak marah, memang tu dia cara dia. Kalau kita tengok Imam Syafi'i kan, kecintaan dia pada ilmu. Dia menulis tu kan, bayangkanlah dia, Imam Syafi'i ni, dia orang susah. Dia tak ada kertas-kertas yang macam orang lain, dia pakai pelepah-pelepah tamar, pelepah-pelepah pokok pakainya. Tu sebab tu, dua sebab lah. Pertama, jadi bergerak. Kedua, dia tunggu pelepah bertulis.
Tu sebab dia tak bawa nota ni, sebab pelepah tak ada. Ha, macam tu kan. Ke Imam Syafi'i kan. Ha, Imam Syafi'i bayangkan waktu dia nak jadi anak murid kepada Imam Malik, Imam Malik tanya kau apa sebab orang dulu-dulu kan bukannya main ambil je nak murid ni. Dia pilih yang betul-betul nak belajar je. Macam ni lah. Bayangkanlah kalau kuliah ni tanya, betul ke nak dengar kuliah ni? Kalau nak ambil gambar jangan masuk. Contoh-contoh kan. Ha, tapi memang tak ada masalah. Tapi dulu-dulu Imam Malik dia tanya, kau nak jadi anak murid aku ni? Ha, apa kelebihan kau sampai kau nak jadi anak murid aku ni? Maka Imam Syafi'i kata, sesungguhnya aku hafal kitab Muwatta' kau. Dia kata, Imam Malik ni ada kitab Muwatta' kumpulan hadis ni yang tebalnya lebih kurang 5 ke 7 kali Quran. Betul ke kau hafal? Betul. Cuba kau, dia tebuk muka surat ni sebiji macam tu. Tebuk muka surat ni sejibi. Tebuk muka surat ni sebijan. Sama lah, sama. Memang tak ada. Yang mana Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta' yang 5 ke 7 kali Quran tu dalam tempoh 9 ke 15 hari je. Bayangkan. Kita kan surah Yasin pun menyang terbalik terbalik, tengah terbalik. Pangkal lain, hujung lain, tiba-tiba dah. Kan? Tiba-tiba sampai hujung. Sadaqallahul Azim je kan? Ya. Kadang orang kita ni ambil yang tu lah. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim. Dia ambil ayat tu, dia kata ayat speed trap. Baca tu insyaAllah Syekh. Speed trap tak dapat tangkap kita. Dia tak tahu polis nak pasang alat tu, baca doa tu dulu, tak tahu. Itu yang jadi polis nampak dia, dia tak nampak polis tu kan. Jadi mana belajar? Sebab kalau tak belajar kan susah. Bila kita tak belajar besok, kadang-kadang silap-silap kita tipu ke orang. Biar ada basic, nak belajar basic. Jadi barulah ada, kita dah belajar. Contoh kita belajar sikit, dengar pula kuliah Dr. Izhar ajar. Kita rasa, kita baca itu macam ni. Saya tanya, jadi Ustaz Izhar boleh terangkan macam ni, sebenarnya macam ni. Jadi macam itulah. Biar jangan kita melapang, kosong, macam tu. Belajar juga, baca juga. Jadi cakap, oh betul semua dah dia. Nak pula tak sup pula. Kan? Itu sebab saya marah itu bila orang tulis, Ustaz Izhar Idrus sebenarnya dengan saya ni. Saya memang tak suka macam tu. Jahat dia orang ni melaga-lagakan orang ni. Cakap tak ada mana dia. Dia memang ilmu dia tu tinggi, saya kata. Kita mana ambil lah ilmu dia. Itu sebab saya setuju tadi cakap. Biarpun ada pendirian dia begini, itu hak masing-masing. Tetapi kita ambil ilmu dia. Kan? Lepas tu baik belajar, benda yang baik ambil. Kalau kita tak belajar, tak ada basic tu yang kena tipu ke orang tu. Berapa ramai orang Melayu kena tipu. Dah tahu dah Gores dah menang tu menipu. Ikam nak apa ilmu belajar, nak cakap benda yang tak sah ni jangan ikut juga tu. Kan? Ha, macam-macam lah. Lepas tu ustaz dia cakap, haujana tauruna falabatin faurutin falafarin. Dia macam itu pun, oh, ada ayat ni. Dia mengaji haujana tauruna falabatin faurutin falafarin. Apa maksud tu? Dia ustaz tu bagi betul lah tu, betul kan? Rupanya bukan ayat Quran, bukan hadis. Rupanya jawi ibu baris. Hajawi ibu baris. Haujana hawajim nun hujan. Haujana tauruna tawarawun nun turun hujan turun. Haujana tauruna falabatin hujan turun dengan lebat faurutin perut falaparin lapar tu. Yang gitu pun ngangguk macam ni. Wah anda dengan bohong kat orang kan. Sebab kena pergi belajar. Yang kedua kena sabar. Bila belajar, bila menyampaikan dakwah ni sabar. Dan nak pula ada yang budak-budak muda sekarang, ada imam muda, ada da'i lah, ada dia orang ni semua lagi besar cabaran. Niat nak kena betul. Besok kalau apa, sok kena tegur kat orang langsung masuk air. Tak nak lagi dah ceramah, tak apa lah. Tukuk kan, kena tegur. Biasalah tu. Kan? Kadang-kadang kita layan orang pening, kita pun pening sama. Tentang tak? Ha, memanglah layan orang gila. Ada seorang lelaki tu dia buat kambing. Contohlah kan, buat kambing untuk korban. Orang gila tu tegur dia. Pergi mana buat monyet ni? Dia. Orang cakap orang gila jangan layan. Dia pun cakap ni kambing lah, bukan monyet. Aku cakap dengan kambing tu kan cakap dengan kau. Makna dia lah monyet tu. Orang nak cakap jangan layan orang gila. Ada sebab mak ayah kita kata tu orang gila jangan layan. Orang pening kan. Lepas tu satu lagi selidik betul-betul. Jangan kita tua timur. Ini zaman dia. Ini zaman selidik betul-betul. Ada seorang makcik tu. Dia meniaga kan. Dia meniaga tepi jalan. Makcik, makcik tu meniaga lagi. Anak makcik tak ada kerja tolong makcik. Anak makcik semua dah kerja, semua dah ada hidup, dah ada haluan masing-masing dah. Oh ya ke? Anak makcik orang empat orang. Dia orang kerja mana? Yang seorang kat Putrajaya, seorang kat Jabatan Kerja Raya, yang seorang kat Kementerian Dalam Negeri,
yang seorang dekat Kementerian Belia Sukan, ya Allah, menjadi semua anak makcik. Ya Allah, jawatan apa makcik? Tak, dia orang pun meniaga macam makcik kat sana. kena tanya habis-habis, jangan buat kesimpulan dulu. Nah, tu semua lah tu kan. Jadi maknanya kena tahu. Kadang-kadang kita ni kan buat kesimpulan cepat sangat, tanya dulu. Cerita bunyi macam hebat lah kan. Macam tu lah kaedahnya. Kemudian yang ketiga tu, tu saya setuju tadi, istiqomah berterusan. Berterusan, jangan kadang-kadang kita tiba macam ni, depan orang ni macam ni, cakap je lah. Benda yang betul, betul. Tak betul, tak betul lah. Kan? Ya. Kadang-kadang orang perempuan tanya, cakap tu terang. Orang perempuan pun, tapi orang perempuan ni dia lain sikit. Dia lain. Dia kes tu lain. Kita tak boleh nak jujur sangat dengan orang kadang. Ini soalan payah-payah, bang. Betul ke saya dah gemuk? Payah jawab soalan tu. Kan? Payah jawab soalan. Jadi kita jawab lah. Tak adalah. Ni okey lah ni. Ini bukan gemuk. Ni kurang kurus. Bang, betul ke orang cakap saya gemuk? Tak adalah. Okey lah ni. Dalam hati Allah Ta'ala lah tahu betapa gemuknya dia. Macam tu kan? Kan, bukan orang sini lah, tempat lain kan, tak apalah kan. Jadi makna kata kesimpulannya memang cabaran dakwah milenium, memang cabarannya besar, cabaran besar. Macam kita kan hantar mesej, tapi satu lagi adab, adab nak kena jaga, cara tegur kan. Bila cara tegur tu, contohnya kan, contoh dalam, sebab betul kan Saidina Umar kata, kalau nak tegur, tegurlah secara peribadi, jangan tegur di khalayak. Sebab kalau tegur di khalayak tu bukan tegur, tu namanya menjatuhkan maruah. Tanpa sedar sebenarnya benda tu berlaku dalam masyarakat kita. Sebab apa? Khalayak kita sekarang ni bukannya macam ni. Macam ni mungkin lah kan. Tapi sekarang ni berlaku khalayak mana? Dalam grup. Grup WhatsApp. Dalam Facebook. Facebook tu khalayak. Kenapa nak tegur dalam Facebook? Kalau betul ada contohnya lah. Ada contoh saya lah. Terambil hadis contoh. Saya terambil hadis yang mungkin tak tepat. Terah dia boleh je. PM tepi. Syamsul, Syekh, ni hadis ni tak apa tepat. Sebenarnya ni hadis ni begini-begini. Oh ya ke, saya pun betulkan. Sesungguhnya minta maaf banyak-banyak. Hadis saya bagi tadi tak tepat sebenarnya, hadis yang benar ni. Terima kasih kepada sahabat saya menegur tadi. Kan lebih baik. Ini kadang-kadang balon dalam grup WhatsApp, cuba tengok. Bergaduh-gaduh lah ilah. Kau ni kenapa ni macam ni, ni semua ni lah macam ni, macam-macam lah. Nah, jadi maknanya cara tegur. Macam suami pula nak tegur, jangan tegur depan anak-anak. Jatuh maruah suami tu. Ya, marah anak pun sendiri, anak sulung paling sensitif. Jangan tegur depan adik-beradik yang lain. Tu berdendam dengan mak ayah dia. Betul? Ayah ni marah anak lambat balik. Kau pergi mana ni? Kau apa? Tak tiap-tiap balik. Ya, kau apa? Ketujuh maghrib, kau tampak orang. Jadi mak ni janganlah menang. Eh, awak ni bising, nak budak tumbuh balik. Jangan. Sabar bang sekejap eh. Dah, pergi mandi. Pergi mandi. Lepas tu suami. Oh, menang sangat anak. Bang sekejap bang. Apa? Abang tahu tak kenapa anak balik lambat? Kenapa? Kan abang semalam janji nak ambil dia. Dia jalan kaki tu bang. Abang, adab tu nampak tak? Ya Allah, macam mana? Tak apa, kalau lepas mandi kan abang pergilah jumpa. Lepas dah mandi anak tu pergi. Long, abang minta maaf, abang terlupa lah. Oh, masa tu anak dia punya menangis. Sangut, satu tak menangis, sangut-sangut. Orang ni sembilan juga tu. Sampai tak boleh bercakap. Dia dengar tak nangis, dia dengar tak. Tak boleh cakap dah, tak boleh cakap dah kan. Macam tu lah kaedah kan. Tapi paling tidak dia tahu kita minta maaf. Tak merendahkan taraf kita minta maaf kalau kita buat salah. Itu dia. Jadi rasa cukup lah setakat itu. Mudah-mudahan kita sabarlah banyak-banyak dalam dunia dakwah masa kini. Dan pilihlah kaedah betul. Saya puji ni yang audio kuliah ni. Audio kuliah ni, ada yang audio kuliah ni. Satu Malaysia. Saya pun tak tahu. Dia kata ada seorang ahli perniagaan ke kontraktor, tak sabar saya. Dia sponsor ni. Handphone ni bagi pada setiap sahabat-sahabat di setiap negeri tu bagi. Yang mana handphone tu memang tak ada nombor phone lagi, memang khusus untuk itu je. Dia sponsor siap dengan peralatan ni semua. Kalau ada kuliah-kuliah ni rakam, kemudian biar orang semua boleh tengok. Sekarang tak ada sebab orang tak dengar kuliah agama. Tak ada sebab. Kat rumah sambil lipat kain boleh dengar kan? Kat rumah sambil micit laki kena kan, tengok kuliah-kuliah ni. Tak ada alasan lagi dah kan? Jadi makna kata semuanya terserah kepada kita. Dalam TV orang marah banyak nak channel-channel macam ni. Kan kau pitakan remote tu, kau tekan Korea buat apa? Kau tekan Hindustan buat apa? Ada je Dr. Zahari Forum Alewal Perdana tu dalam TV 1 boleh tengok. Kan tanyalah ustaz TV 9 boleh tengok. Al Kuliah hari Jumaat boleh tengok. Kan Astro Oasis boleh tengok. Yang kita yang menekan tu nak salahkan TV tu, benda mati kat rumah kita tu. Tak ada pun, tak ada pun orang menetapkan asal mesti tekan TV ni pukul berapa, pukul apa. Tak ada. Kita yang tekan. Ya, jadi makna terserahlah kepada kita.
Jadi ukur baju badan sendiri, mudah-mudahan kita berjaya menyelamatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita di dunia dan di akhirat. Wallahualam. Banyak pada dua panelis kita dalam perbincangan forum kita pada pagi ini 2017 mengilhamkan dakwah milenium ini. 1 jam 30 minit perbincangan kita pada hari ini, tak terasa masa yang begitu pantas berlalu. Apapun niat kita adalah untuk mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang patuh kepada tuntutan syariat, dan juga kita menjadi hamba yang mendapat keredaan di dunia dan juga di akhirat nanti. Sekali lagi terima kasih kepada Datuk Dr. Izhar Arif dan juga Saudara Samsul Debat kerana sudi bersama-sama dengan kita, dan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang istiqamah duduk. Ini daripada kuliah malam tadi, forum malam tadi, Qiyamulai dan juga forum pada pagi ini. InsyaAllah malam ini kita ada kuliah lagi Maghrib sama Ustaz Wan Nik Kamarudin, Nik Kamarudin, dan juga kuliah Habib Ali Zainal Abidin selepas insya. InsyaAllah kita doakan kita istiqamah. Sekadar itu saja pertemuan kita pada pagi ini. Yang ada wuduk, insyaAllah kita terus solat sunat duha dan ada sapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.